Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Papua, sebuah provinsi di ujung timur Indonesia, memiliki keindahan alam yang sangat eksotis. Bagi pelancong, Papua sering disebut sebagai serpihan surga yang jatuh ke bumi. Dan Papua saat ini telah menjelma menjadi provinsi dengan daya saing yang tinggi. Dan pemirsa, kita berbicara mengenai sumber daya manusia. Papua tentunya mampu bersaing dengan berbagai provinsi lainnya di Indonesia. Dalam bidang pembangunan infrastruktur, secara khusus dalam bidang telekomunikasi contohnya, tentunya saat ini telah mampu menyatukan dan menghidupi orang asli Papua. Kita tahu bahwa bidang komunikasi ini membuka berbagai hal dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, dan juga demokrasi. Dan saat ini pemirsa, media massa tumbuh dan berkembang di Papua sebagai alternatif kanal-kanal informasi dari dan ke Papua. Tak lupa juga kita melihat generasi muda Papua selalu gemar dalam bermain media sosial ini untuk menyuarakan aspirasi mereka dan memberitahukan kepada dunia harapan serta impian mereka sebagai bangsa Indonesia. Namun pemirsa, saat ini media massa konvensional tentunya sudah tidak menjadi hal yang dominan lagi di tengah masyarakat seperti koran, televisi, majalah, atau tabloid. Dan saat ini juga netizen atau warga Papua sendiri telah bisa memproduksi dan menyebarluaskan informasi melalui kanal media baru. Dan bagaimana respon dari jurnalis Papua dengan fenomena tersebut, kita akan bahas dan berbincang-bincang dalam dialog Kominfo Newsroom kali ini. Di studio JPR TV saat ini kita sudah kehadiran dua orang narasumber. Saya akan langsung perkenalkan pemirsa. Yang pertama ada Kakak Robertus Yewen dari jurnalis kompas.com. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Sehat, Kak Yewen? Sehat, selalu. Baik, selamat datang di Kominfo Newsroom. Kita akan bahas nanti bagaimana lika-liku menjadi seorang jurnalis di Papua. Baik. Di sebelah Kak Yewen, pemirsa juga telah hadir kakak yang cantik, ada Kakak Hendrina Dian Kandipi, jurnalis Kepala Biro LKBN Antara Papua. Selamat malam, selamat datang Kakak Dian. Selamat malam, Mbak. Baik, ini kita membahas topik yang sangat menarik sekali pada hari ini mengenai bagaimana peran jurnalis untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Baik. Di awal mungkin kita akan bahas dulu, ini menjadi seorang jurnalis adalah sebuah pilihan. Dari Kadian deh dulu, Kadian, mengapa sih memilih sebagai seorang jurnalis? Kalau kita lihat saat ini ada yang mengatakan bahwa menjadi jurnalis itu gajinya kecil, jam kerjanya tidak menentu, dan ada hal-hal lainnya dari masyarakat. Kadian, mengapa memilih menjadi seorang jurnalis? Jadi saya memiliki hobi membaca, menulis, dan berbicara. Jadi menurut saya menjadi jurnalis itu adalah salah satu sarana saya menyalurkan hobi. Jadi lewat jurnalis saya bisa menyalurkan hobi menulis saya, berbicara, lalu juga kadang-kadang traveling. Jadi menurut saya udah pas lah ya. Nah, terkait dengan gaji wartawan yang terkadang dikatakan tidak sesuai dengan jam kerjanya, iya, kita bener. Saya sempat merasakan di media lokal, lalu pindah ke media nasional yang sekarang saya masih ada, kantor berita Antara. Memang saya merasakan sekali bahwa ketika kita di media lokal, gaji kita, kesejahteraan kita ini memang tidak sesuai dengan jam kerjanya kita. Tapi puji Tuhan ketika saya pindah ke lembaga kantor berita Antara, sudah bisa memberikan kesejahteraan yang memang diperlukan oleh seorang jurnalis ketika harus menjalankan tugas jurnalistiknya. Baik, berarti kalau dari Kadian, kenapa ingin jadi jurnalis itu karena hobi ya? Iya. Dan berbicara mengenai kesejahteraan itu seiring berjalannya waktu, iya, akan tentunya lebih baik begitu, Kadian. Nah, kalau Kak Yewen gimana nih? Kenapa mau jadi jurnalis? Ya, menjadi jurnalis itu kan kalau menurut saya sih bukan sekedar panggilan ya, tapi pilihan hidup gitu. Jadi kalau kita dipanggil itu kan bisa saja hanya beberapa orang saja yang dipilih. Nah, jurnalis juga sama gitu. Jadi itu adalah bagian dari pilihan hidup gitu. Nah, saya sendiri memang sejak kuliah itu basic saya memang menulis gitu. Jadi karena sering menulis itu menjadi sebuah pilihan hidup untuk ternyata kerja di jurnalis itu menarik gitu, senang gitu. Berkaitan dengan gaji dan lain-lain, menurut saya kalau seorang jurnalis merasa itu adalah pekerjaan profesi dan pilihan dia, maka
ya why not ya, tidak jadi masalah untuk ya. Dia punya gaji mau besar atau kecil, karena yang terpenting adalah itu adalah bagian dari pilihan hidupnya ya. Untuk bekerja menyebarkan informasi tapi juga mengedukasi masyarakat lewat pemberitaan di mana dia bekerja di media tersebut. Yang paling penting dalam pekerjaan adalah kenyamanan dulu berarti gitu Kak Yon ya. Sudah berapa tahun Kak Yon sebagai jurnalis ini? Ya, saya sudah mulai 8 tahun sebagai jurnalis. Pernah di Cendrawasih Pos, Grup Jawa Pos itu awal saya berkecimpung di media. Lalu mau hampir setahun ini bergabung di Kompas.com. Baik. Sudah 8 tahun ya, gitu ya. Nah, kalau Kak Dian sudah 13 tahun ya, informasinya begitu, 13 tahun sudah sangat lama sekali. Namun kita tahu di lapangan itu pasti bagi teman-teman jurnalis banyak sekali tekanan, tantangan, dan sebagainya. Nah Kak Dian selama menjadi seorang jurnalis dalam melakukan peliputan di lapangan, itu pengalaman menarik apa yang pernah dirasakan Kak? Mungkin kalau saya pernah diajak liputan oleh instansi pemerintah, ke daerah konflik. Ke daerah konflik. Jadi instansi ini membuat pengobatan massal. Nah, saya ikut rombongan dan ketika turun dari mobil kendaraan di tempat kegiatan kita dibanjiri atau disambut dengan peluru. Jadi kita ditembakin dari atas bukit. Waktu itu saya masih lajang. Jadi saya cuma bilang gini loh, kok jadi wartawan gini ya? Tapi dari situ saya bertekad bahwa oh, ini adalah tantangan yang harus saya hadapin ke depannya. Jadi itulah mungkin menjadi salah satu passion juga kenapa saya menekuni bidang jurnalistik sampai 13 tahun. Oke, biasanya orang kalau disambut itu dengan tarian, dengan lagu-lagu, ini dengan tembakan ya. Tembakan, tapi pada saat itu tidak langsung terbesit dalam benaknya aku besok enggak mau jadi jurnalis lagi. Cuma sebetulnya aku belum nikah gitu. Oh ya, tapi itu adalah pengalaman yang untuk membuat kita lebih bersemangat lagi dalam dunia tersebut ya. Kalau Kak Yoni ada punya cerita menarik juga nggak Kak sama ya, kita? Saya sendiri juga punya cerita gitu. Apa menurut saya setiap pekerjaan itu pasti berisiko ya. Tidak ada yang tidak berisiko. Apalagi orang-orang yang bekerja langsung dengan berhadapan dengan publik. Seperti pekerja jurnalis yang juga berhadapan dengan publik. Iya. Tulisan dia itu bisa mempengaruhi ratusan bahkan jutaan orang gitu dalam tulisan ataupun bicaranya gitu. Nah, oleh karena itu dalam pengalaman saya sebagai jurnalis memang misalnya diteror atau diiming-iming misalnya jangan dimuat nanti kita kasih ini kasih itu memang selalu gitu selalu. Tetapi kita tetap menunjukkan profesionalitas kita gitu sebagai jurnalis. Makanya kita selalu ingatkan sebagai sesama jurnalis itu, yang menjadi jurnalis itu tidak hanya orientasinya kepada material semata gitu. Tapi bagaimana dia menjadi penyalur informasi kepada masyarakat. Dengan cara-cara mempublikasikan berita yang berimbang gitu, transparan. Tapi juga tidak menyebarkan hoax gitu, yang justru membuat publik ya tadi bisa menciptakan konflik ataupun juga bisa membuat apa masyarakat tidak nyaman dalam beraktivitas. Ini tantangan sangat besar sekali menjadi seorang jurnalis. Di satu sisi kita harus memberitakan informasi sesuai dengan fakta, namun ada tekanan dari pihak lain yang juga tentunya mengancam keberlangsungan kita sebagai seorang jurnalis gitu ya. Harus lebih pintar-pintar gitu kayak yang kalian dalam itu. Baik. Pemirsa, kita tahu bahwa pemerintah juga terus melakukan berbagai pembangunan untuk melakukan kesejahteraan masyarakat termasuk di Papua. Dan di sini peran dari jurnalis adalah menginformasikan pada masyarakat bahwa ini adalah program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Sejauh ini bagaimana respon dari masyarakat Papua terkait dengan berita-berita tersebut yang dibuat oleh jurnalis Papua sendiri? Kak Yowen, boleh silakan. Kalau kita lihat media di Papua tuh terus tumbuh dan subur gitu. Jadi kalau dulu kita hanya kenal media-media nasional yang datang di Papua, tapi para pekerja media, para jurnalis-jurnalis itu merasa, oh ternyata media sangat penting. Tidak hanya memberikan informasi, tapi mengedukasi, terutama media-media lokal yang di Papua. Sehingga kehadiran media lokal di Papua sebenarnya bagian dari bagaimana mengabulkan aspirasi masyarakat Papua yang selama ini justru mungkin tidak di-follow up dengan baik oleh media-media nasional. Sehingga ya kami menyambut baik gitu, kita merasa bahwa
kehadiran media lokal yang ada di tanah Papua justru menjadi sarana corong bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan-keluhannya, baik itu yang menyangkut pembangunan, tapi juga prestasi-prestasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini. Yang ada di, kalau di Papua kan 29 kabupaten kota, dan itu bisa tersalurkan, meskipun kita harus sadari bahwa belum semua itu dipublikasikan atau di follow up dengan baik oleh para pekerja media tersebut. Tapi dengan adanya jurnalis ini menginformasikan berbagai kegiatan atau kebijakan dari pemerintah, apakah sudah sejauh ini cukup memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pemerintah telah melakukan A, B, C, dan D gitu untuk Papua? Apakah masih kurang atau gimana, Kak? Ya, saya pikir selama ini cukup ya, cukup sekali memberikan informasi, edukasi gitu. Cuma mungkin kerjasama, terus penghargaan oleh pemerintah terhadap para pekerja media sendiri, ataupun perusahaan-perusahaan media online ataupun cetak elektronik yang ada di Papua itu perlu diperhatikan ke depan. Dalam rangka tadi menyuarakan informasi mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Baik. Karena terwujudnya kesejahteraan itu salah satunya publikasi harus dilakukan, sehingga pemerintah pusat juga bisa melihat pemerintah daerah itu bekerjanya apa. Dan itu bisa diketahui lewat para pekerja media lokal yang ada di Papua. Baik, publikasi menjadi hal penting untuk menjembatani informasi dari pemerintah untuk masyarakat gitu. Kalau kalian bagaimana sejauh ini memberitakan informasi mengenai kegiatan dari pemerintah kepada masyarakat, apa respon masyarakat? Sejauh selama saya meliput di lapangan, masyarakat sangat menyambut baik ya, karena dari publikasi yang dihasilkan oleh media, baik lokal maupun nasional, masyarakat tahu pemerintah ini sudah bekerja sampai sejauh mana. Justru kalau tidak disinergikan dengan media, masyarakat tidak akan tahu sampai sejauh mana pemerintah itu sudah bekerja untuk rakyat melalui program-program di lapangan, khususnya buat di Papua juga. Dan media kan di situ berfungsi sebagai watchdog ya, sebagai pengawas. Jadi kita bisa juga sudah begini, lalu kita juga bisa mengingatkan kepada pemerintah bahwa masyarakat maunya begini, supaya mungkin ke depan tidak ada tumpang tindih program kegiatan baik dari pusat maupun dari daerah. Jadi peran jurnalis sangat jelas sekali di sini menginformasikan kegiatan dari pemerintah dan menyuarakan juga apa aspirasi dari masyarakat ke pemerintah lagi. Baik, Kak Dian, Kak Yewen, ini kita tahu bahwa kunjungan dari teman-teman jurnalis Papua ada 10 orang yang berkunjung ke Jakarta, begitu nanti akan selain ke Kominfo, juga akan ada ke Kementerian Luar Negeri, ada ke media nasional dan juga lokal. Sebenarnya dari kunjungan ini, apa yang diharapkan dari kegiatan ini nantinya, Kak Yewen? Ya, kami berharap kunjungan yang dilakukan oleh teman-teman jurnalis di Papua berkat dukungan dan support dari Kementerian Informasi dan Komunikasi, Kemenkominfo ini, ya tidak hanya menjadi apa, seremonial gitu, tetapi ada dampak untuk para jurnalis yang ada di Papua. Selain kami belajar juga tentang kebudayaan nasional yang ada di Jakarta, tapi juga menjadi tanggung jawab moral gitu bagi kami sebagai pekerja jurnalis yang ada di tanah Papua dalam rangka membangun literasi kepada masyarakat lewat media publikasi yang kita lakukan di perusahaan media kita masing-masing gitu. Jadi harapannya tentunya dari kegiatan ini kita juga akan bisa menjadi sarana informasi dalam mengedukasi masyarakat lewat berita-berita yang kita tulis ataupun kita siarkan secara langsung kepada masyarakat. Baik. Kalau dari kalian seperti apa harapan? Mungkin lebih ke sharing knowledge ya. Jadi apa yang kami dapat di sini ilmunya nanti kita akan berbagi dengan teman-teman jurnalis lokal di Papua. Jadi setidaknya tanpa harus pergi keluar dari Papua, sudah ada pengetahuan-pengetahuan walaupun dasar, keterampilan, kami bisa sharing, mereka bisa aplikasikan dan mungkin bisa membantu perkembangan dunia jurnalistik di Papua. Baik, itu adalah harapannya dari kunjungan ini. Nah, sekarang pemirsa, kita tahu bahwa yang hadir di studio saat ini merupakan jurnalis senior. Senior saya juga nih, Kak Yewen dan Kak Diana. Kita ingin mendengarkan bagaimana sih seorang jurnalis itu mengkritik gitu atau memberikan saran. Nah, dalam hal ini kepada pemerintah, lebih khususnya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, saran ke depannya terhadap infrastruktur telekomunikasi dan juga bagaimana kesejahteraan teman-teman jurnalis di Papua.
siapa dulu nih boleh? Oke, kayak tadi. Kalau saya hanya ingin menitip pesan kepada Kemenkominfo bahwa perkembangan jurnalistik di Papua itu kan tadi sudah disampaikan bahwa banyak sudah menjamur. Jadi mungkin ke depan bisa diberikan pendampingan-pendampingan supaya kami bisa lebih kokoh, dalam artian kokoh supaya kami juga tidak tergerus dengan hoax dan lain sebagainya. Ya. Jadi kami menjadi benar-benar media corong informasi bagi masyarakat dan tidak menjadi media yang menyebarkan hoax, sehingga memang pendampingan kami memang sangat butuh lah. Mungkin itu aja dari saya. Pendampingan yang sangat perlu ya untuk teman-teman jurnalis. Kalau dari Kayu ya? Ya, kalau dari saya ada beberapa hal. Yang pertama untuk Kementerian Kominfo, saya lihat memang pembangunan BTS atau jaringan 4G itu sudah menyapa kampung-kampung. Gitu. Menurut saya ini penting, ya, sehingga kampung juga bisa ikut memberikan informasi mengenai pembangunan-pembangunan di kampungnya masing-masing. Mungkin menjadi catatan itu, ketika misalnya internet ataupun jaringan itu low, mungkin ada alternatif-alternatif yang harus dilakukan secara cepat. Karena kita hidup sekarang ini kan masyarakat digital, internet low sedikit saja itu menjadi pertanyaan besar, dan itu yang menjadi kendala hampir setiap tahun di Papua yang kita rasakan gitu. Nah, yang kedua, ya kita berharap juga bahwa Kementerian Kominfo itu tidak hanya tadi secara apa, secara struktural begitu, misalnya berhubungan dengan instansi terkait, misalnya Dinas Kominfo, tapi juga melibatkan para pekerja teknologi informasi yang ada, terutama para media yang ada di daerah masing-masing, sehingga ketika menyentuh masyarakat itu benar-benar disentuh gitu, misalnya melalui melek digital bagi para UMKM Mama Papua, atau melek digital bagi para pelajar yang ada di kampung-kampung, itu benar-benar tersentuh dengan tadi pendampingan secara rutin, secara berkelanjutan oleh Kementerian Kominfo, dengan melibatkan seluruh unsur-unsur yang terkait, terutama para pekerja teknologi dan informasi yang ada di Tanah Papua. Baik, berarti pendampingan dan juga infrastruktur yang harus terus dikembangkan di Papua, begitu ya. Dan Kak Yewen dan juga Kak Dian, terima kasih telah hadir berbincang-bincang dalam Dialog Kominfo Newsroom kali ini. Sama-sama. Melihatkan kepada pemirsa bahwa ini loh peran penting dari teman-teman jurnalis Papua dalam menginformasikan kepada masyarakat apa saja kegiatan dan program dari pemerintah. Kita nanti akan berbincang-bincang lagi di kesempatan yang lain, membahas bagaimana potensi dan juga keberlanjutan dari Papua dalam bidang telekomunikasi khususnya. Terima kasih Kak Dian dan juga Kak Yewen. Terima kasih. Baik, dan pemirsa, itulah dialog kita pada Kominfo Newsroom kali ini mengenai peran jurnalis untuk percepatan pembangunan kesejahteraan Papua. Dan setelah jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.